boba. So di video call kali ini aku mau kasih tutorial. Tutorial apa kali ini kira-kira ya? Jadi caranya gimana kita cara mendapatkan gravity coil di ini guys, di map Rose Tower. Biasanya di map Rose Tower yang aku lingkarin ini kadang-kadang pasti mendapatkan gravity coil di situ, lumayan susah. Jadi aku hari ini bukan untuk mengasih tutorial saja, dan kita juga bakalan main Rose Tower. Oke deh, langsung aja kita mulai and let's go. Caranya kalian klik Rose Tower, terus kalian scroll ke bawah sampai ada nemu server ini. Kalian tinggal klik server. Kita tunggu saja. Kita scroll ke bawah, klik load more. Ke bawah lagi. Kalau misalnya ada orang dikit, kalian ikut join aja nih. Ada aku mau join yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Semoga masih bisa, langsung aja. Sebelumnya itu kita baca bismillah dulu guys. Langsung aja aku mau join. Kalian tinggal main aja map yang kayak yang sepi aja gitu. Kita tunggu sampai Rose Tower-nya muncul. Oke, kalau udah kayak gini sih udah lumayan boleh ya. Tuh guys, kita udah diperbolehkan ya. Jadi kita bisa mengambil gravity coil itu waktu gratis. Gimana? Seru kan waktu gratis mendapatkan? Karena itu di Rose Tower lumayan susah mendapatkan gravity coil. Terus bisa dorong-dorongan lah. Ternyata mudah sekali mendapatkan gravity coil langsung dari Rose Tower. Mudah banget caranya. Hari ini aku juga mau tamatin nih, biar videonya gak sepi-sepi amat nih. Oke deh guys, menurut kalian setuju gak nih aku buat answering comment? Answering comment pun juga maksudnya itu kalian tuh kayak komen-komen gitu, nanti aku jawab kayak Q&A gitu. Terus kalau kalian udah kasih aku soal, nanti aku bakalan jawab pertanyaan kalian. Setuju gak nih aku buat? Atau enggak kita buat challenge? Ada yang setuju? Komen di bawah ya. Oke deh. Sebenarnya aku juga kasih tutorial ini mau main map ini juga. Oke guys, sudah di map ujung-ujung. Aku itu suka banget kalau main Rose Tower. Aku itu benci banget kalau main Rose Tower, tapi orangnya banyak. Terus kita nggak bisa ngambil gravity coil. Dan aku coba cara-caranya terus, gimana ya caranya ya. Oh ternyata gini caranya. Jangan lupa coba ya guys. Mudah banget kok. Tenang, nggak ada yang susah. Cuman kalian harus berjuang aja biar mendapatkan gravity coil. Pasti kalian di map apa sih, di map TXT Tower, di Mood Tower pasti gitu. Yang oke deh, nanti aku bakalan coba gimana caranya kayak buat kayak gitu itu dengan map. Kalau misalnya itu kak, oke guys, ini sudah berujung-ujung kemenangan nih ya, karena kita sudah sampai di sini. Aku itu nggak bisa hidup tanpa gravity coil. Pasti ya, kalau ada map yang ada gravity coilnya, kayak bisa langsung menang. Aduh, hampir aja jatuh. Aku itu kayak di titik-titik kemenangan itu kayak ngeri banget. Karena di bawah itu laut. Bukan sih, kayak awan-awan gitu. Nah ini nih jarum, bukan, tipis banget karena aku nggak mau nanti aku melehoi atau enggak seperti biasa mati. Siapa sih, aku tuh nggak mau guys pakai gravity coil itu, kayak
buat ngegas. Lah, habis menamatkan ini, kita coba di map lain gimana? Setuju nggak nih? Kalau kalian setuju, ming. Oke guys, kita sudah diberi titik kemenangan. Yeay. Sekarang kita waktunya jatuh. Ting. Banyak bunga-bunga rose nih. Kak Rose jangan marah ya Kak Rose. Ini bukan bunga rose sih. Oke. Oke deh guys. Karena kita tadi sudah mencoba di Rose Tower, sekarang mari kita coba di TXT Album Tour. Langsung aja kita ke TXT Album Tour. Dah. Terus kita cari yang ini guys, yang pengunjungnya itu 284. Kita klik. Seperti biasa kita scroll-scroll lagi guys, kita klik server. Kalian jangan join pada orang yang rame. Jika kalian join kepada orang yang rame, kalian gak bakal dapat graffiti coil. Kalian tinggal load more, kalian scroll, load more, gitu-gitu. Kalau kalian udah nemu nih yang dua kayak yang orangnya cuma 2, 8, 10, kalau menurutku sampai 11 masih kuat kali ya. Yaudah kita main yang 2 orang ini saja, jadi lebih mudah dan lebih enak gitu mendapatkan graffiti coil. Langsung saja kita main TXT Album Tour ini. Apakah bisa? Penasaran? Guys, bisa dong. Ini terbukti secara asli. Tadi di Rose Tower juga terbukti secara asli. Langsung aja aku mau tamatin nih guys. Aku mau main yang paling ujung aja, Blue Hole nih. Aku itu yang paling aku gak suka di TXT Album Tour ini tuh ini guys. Kalian nanti tuh bisa lihat aja nanti. Ya pokoknya yang gak aku mau ini, bentar ya, bentar, sabar dulu dong, nanti pasti juga ada. Mana sih? Nah itu tuh, habis ini coba aku itu paling gak aku mau sih. Oke, kalian setuju aku buat Q&A? Kalau kalian setuju jangan lupa like. Nih aku kalau kayak gini lumayan itu sih noob. Saya noob. Saya masih di bulan. Saya masih belum bertahun-tahun sih. Mana ya? Apakah masih di atas? Itu kematian. Nah ini nih. Oke. Kita jatuh ke sini. Nah, ini yang gak paling aku malas. Kenapa aku itu gak bisa? Selalu kepentok. Makanya kayak kededot banget gitu loh. Makanya aku itu kalau di kayak gini di TXT Album Tour itu yang gak aku mau itu. Oke, terus kalau gak salah ini yang ungu deh. Oh bukan. Putih, betul. Putih. Apalagi itu ada jembatan-jembatan gitu yang harus kita pilih. Terus tuh kayak kita udah coba semua tapi nembus, jadi tuh gak boleh curang gitu, gak boleh kayak gitu. Itu sih yang gak aku mau. Kebiasaan banget deh di semua map kayak gitu. Ada jembat, apa sih ada kayak gitu. Tadi tuh yang aku kepentok tuh. Itu gitu guys, cara mendapatkan graffiti coil yang sangat mudah. Kayak abis ini aja kita mau menang. Dan videonya mau tamat karena juga ngeditnya lumayan susah. Juga sih, aku ngedit aja sampai berapa jam gitu. Oke deh. Ini mau tamat nih, hampir. Kayak aku suka warna ungu-ungu lilac dan pink-pink soft. Kalian suka warna apa ya? Kalian suka warna apa sih? Aku pengen tahu nih, coba komen ya. Dan kalau kalian setuju aku buat answering komen, jangan lupa komen. Aku juga main belum tahu. Nah ini nih, kayak gitu tuh kematian ya. Males banget aku.
Kalau ada itu, iya sih, sangat males. Apa kita hari ini mau coba di map selanjutnya yang tidak bisa mendapatkan gravity coil? Sumpah ini tuh buat kejedot. Kalau di dunia asli udah kejedot dot-dot banget. Oke, nih lumayan susah. Oke. Langsung yang ungu deh. Iya enggak? Oke, betul dong yang ungu. Karena aku harus nebak dulu, karena seingat-ingatku aku itu dulu itu pernah banget dapat gravity coil di Rose Tower cuman satu kali. Karena gitu guys, orangnya itu banyak banget. Terus aku kayak gak paham gitu, apa sih, gimana sih caranya biar dapat gravity coil. Terus tiba-tiba aku iseng gitu klik server, terus kepencet server, kok ada ini, aku load more deh. Terusnya aku load more dan akhirnya langsung bisa mendapatkan kayak gravity coil gitu. Seneng banget aku. Oke deh guys, paling sampai di sini dulu aja videoku kali ini. Jangan lupa tuh klik like, comment, share, and subscribe. Dan bye bye, see you at the end of the video. Salam. Lali.